Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube keluarga Mas Gablo Ngalo pemirsa. Alhamdulillah. Iki wis waktu buka. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gimana aku gawe? Kolak jauh pemirsa. Rasulullah pernah bersabda, "Mak, ngumbilah sing legi-legi dhisik." Wis iki mang gawe kolak jauh bisa. Ah, bulas dengan legine ana sine. Oke. Yuk kita maem aku mangga ngoseng kangkung karo pentol misalnya. Masakku aku feeling yo abis agak asin tenanan. Rambutku mah kena kipas. Gimana rahar anak bisa pemirsa kurek sekali iki buka dewe aneh kembali ke pengaturan awal masalahnya apa pemirsa masa terus balik kerja kalau saya jejak man bersama mereka. Laos. Alhamdulillah matur kepada Allah. Diparingi sehat di sapa-sapa. Soalnya perang-perang dino, soalnya perang-perang, yo tahun wingi lah, aku gak melak poso pemirsa, cucu saya kecil ini aku saya tego, kali ini aku wis cucu ya wis rong tahun, dia aku sih sangat jono. Yang gawe bakwan sayur. Belum ngerti yang pake memang yuk aku yang ngerah-ngerah bocil disek aku pemirsa bocahnya meneng disek walah perangkini aku tidak masak di barengi Mas Anto buka ya, aku indah gak bisa ya ngeliatnya suwe nak mbah aku dewean di mentuku gak marik-marik pemirsa. Besok ganti apa? Besok ganti apa? Pasan itu nek nek buka yo, nek poso yo, kok enak embe pemirsa. Padahal nek gak
poso iku yo rasane biasa lho, nikmati kok dua kali lipate. Alhamdulillah. Monggo pemirsa ndang do buka. Pokoke semangat. Kumpul pahalane sampai malam takbiran. Yo ora terus-teruse yo, pokoke yo sesasi penuh. Muga-muga yo iso ngonangi malam Lailatul Qadar. Mula sana kulkas ben adem pemirsa. Alhamdulillah juga keturutan. Padahal nek gak poso juga gawe cawo tak santen nih pemirsa. Yo nek pas poso nikah sane ku yo enak ngono. Ki ambek ngenteni sithik-sithik kok bisa. Mumpung anakku lanang, mumpung cucu meneng. Kowe cah iki ape nggo kesehatan kok bisa. Adem nang weteng. Mbok iki cah iki kok apa ya kok godhong padha kok cincau ya. Nek cinta kan hijau hitam iki mang yo santen tak kei garam terus gula jawa daun pandan aku jaluk Mbah Bibit tapi ngolak duk alah ngolak siti mbah aku ngolak kuyo Mbah Bibit ya lagi ngolak wonge ngona Mbah Bibit keluarga besar. Nah tak ceritani Mbah Bibit kuwi aku nyelokno anakku pemirsa Mbah sini iki budhe pernah budhe karo Mas Anto. Suamine Mbah Bibit kuwi kakake mertuaku lanang. Tapi almarhum pas aku yo lagi pasan karo Mas Anto urung dikenal wong tuane. Kene ya semarine dulur kabeh cuma kan gak langsung cedak banget karo omahku kene ngono kok bisa dadi kita kan yang memang kayak gak duwe dulur. Karena udan terus di nota aku dadi males metu golek-golek es pemirsa. Monggo pemirsa iso nggawe ide kaya aku so simple. Aku masak iki yo dijujur nek pas turu ngono wis pokoke dhewe cah cilik kudu pinter golek akal nek terus niate wis dadi konten kreator. Wis semangat pokoknya tanpa sambat. Iki kabel tipe tak jabuti udan angin aku gak wani. Jabuti kecuali wifi. Wifi ini sak nancep.
Ini ini suara kayak mbah aku manis pisan tok terus sahur lagi mana kacang babelan. Mereka nek mangan nyimak nyimik, lah aku nek mangan ini aku jadi mereka nek mangan gugupen salah nek aku. Guyon lupa misa. Bahasa bahasa di sudo. Pak sifatnya sih buruk-buruk kita sudo aku dewi, yo pemisah tak sudo. Poso nek iso yo teruse. Ya mbek menikmati soal sedina utawa poso niki. Niki nek cilikanku niki yo bar ngene. Ada ngombe sithik terus magrib, nang agek buka. Nek gak ngono mangan sik terus aku sing bagian cuci piring pas jaman aku di Jepang sik kumpul keluarga yo. Terus lalaya setengah jam budal traweh neling niku terus nggo buku njok tanda tangan Pak Imam nek eling ngono kuwi kuwi terjadi karo anak lanang sing Mas Alek pas aku isek nang Jepang wingi dolan. Bu, aku yo koyo ibu ndek kae njaluk tanda tangan Pak Imam. Ya iku berarti ambek melatih kedisiplinan ben rajin masuk terus salat tarawih nek aku yo ora bolong pemirsa. Iki yo pengen sakjane Pak, piye yo? Misale nang omah kuwi gak koyo nang musala. Tolah yo tarawih kan jamaah ya pemirsa. Aku nomah ambek sapa jamaah? Jujur ki urung mudeng. Ngono. Piye Mas Santo yo ora nomah ya pemirsa? Wis pokoke sabar. Tapi kena proses ya. Wis entek. Kolak cao sak gelas, sego sak piring, alhamdulillah karek sholat maghrib pemirsa. Terima kasih kimang yo. Pemirsa takjak buka bersama karena saiki. Saiki yo dino iki aku buka bersama sendirian Mas Anto wis mangkat kerja yo do gak noe. Muga-muga Mas Anto tok lowongan cedak. Mendina ben iso muleh. Ben iso mangan nang omah. Di iso dimuliani yo pemirsa sing maksud kontenku. Pokoke aja lali lek Mas Anto karo Mas Koplo nek arek lore mbek kanyun sepuro. Ojo lali ya, ditutup-tutup. Ojo lali bersikap anak kupar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.